Rika, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, Jangan dulu, Jak. Urusan kamu belum selesai di sana. Iya sih, benar kata kamu. Tapi... Ya sudah. Selesaikan dulu saja sebisamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya. Baiklah. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Waktu SMA ini masih ada ya. Sudah lama sekali. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Ini milik ayah. Masih ada di sini rupanya. Akhirnya, aku kembali lagi ke rumah ini sejak kejadian itu. Ya, ayah memang perangkat berat. Perkebunan ayah. Ini punya ibu.
atau ibu dan ayah. Saya rindu sekali dengan mereka. Sudah buram ternyata. Bantal ini terasa aneh. Foto kakak, tapi seperti menatap saya. Tidak pernah diganti ya, sejak 2 tahun lalu. Ah, ini dia kunci pintu depan. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Selamat malam, saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak ke Jakarta dilaporkan bahwa kakak, saya rindu. Untuk apa ada gunting di sini? Kenapa tidak pernah dibersihkan? Hah, majalah aneh.
Ibu masih menyimpan benda seperti ini? Ini kan kue lebaran 2 tahun yang lalu. Kenapa belum dicuci? Wah, sudah sangat larut ternyata. Masih berfungsi ternyata. Rambut siapa ini? Tulisan ibu. Untuk apa ini? Ini apa lagi sih? Ini tidak bisa dibuka. Kakak, saya rindu. Aku lagi. Mengapa disimpan di sini? Kenapa semua lukisan seperti menatap saya? Kakak selalu terlihat berbeda sejak dulu.
Sudah lama tidak mendengarkan ini. Apa masih berfungsi ya? Aku lagi. Mengapa disimpan di sini? Story kakak. Sejak kapan jenis kakak tidak ada teralis? Thank you.
Ah, sudah rusak. Harus segera diperbaiki. Ya ampun. Ini apa lagi sih? Ini tidak bisa dibuka. Kan. Untuk apa sih kakak terus menyimpan ini? Seperti orang gila. Memangnya Monica bisa menggantikan anaknya?